Assalamualaikum, Yulianti Arafa di sini. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat bolen pisang coklat keju dari warung Arafa. Nah, saya berdoa kepada seluruh penonton yang ada di rumah maupun dimanapun selalu dalam lindungan Allah SWT, selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan umur yang panjang ya. Inilah penampakan dari bolen pisang yang telah matang. Ini sangat garing loh. Kita pertama-tama kita menggunakan pisang kepok ya. Ini pisang kepok satu sisir ya. Biasanya sih yang paling enak pisang raja bulu, cuman saya adanya pisang kepok. Kita goreng dengan buben terlebih dahulu ya, hingga kecoklatan. Pokoknya diaduk jangan sampai kosong. Diaduk semuanya satu per satu. Setelah selesai menggorengnya, kita mensisihkannya ya. Kita persiapkan untuk bahan kulitnya. Bahan kulit ada dua ya, ada bahan A dan bahan B. Untuk bahan A kita memerlukan terigu, ada butter, ada garam, minyak. Terus untuk bahan B ada terigu, butter, gula, air. Aduk hingga kalis. Penampakan bahan A yang setelah kalis ya. Ini bahan B setelah diaduk hingga kalis. Penampakan bahan A dan bahan B masing-masing dimasukkan ke dalam plastik dan diistirahatkan di dalam kulkas. Setelah diistirahatkan di dalam kulkas, kita bagi menjadi 20 bagian ya. Kita bulat-bulatin sekitar 16-20 gram ya. Pokoknya setelah itu kita roll bahan B, kemudian masukkan bahan A, lipat seperti amplop, lalu giling lagi. Setelah giling kita lipat lagi seperti amplop, kemudian disisihkan di atas loyang hingga semuanya jadi. Nah, setelah itu kita persiapkan topping, terus ada keju craft, ada keju golden feel, ada keju craft, ada coklat golden feel. Sesuai selera ya, mau banyak mau sedikit terserah. Lebih banyak sih lebih enak sih ya, pokoknya pasti rasanya mencetar. Nah, kemudian kita ambil lagi adonan yang telah diseratkan, giling, isi dengan topping, kemudian lipat lagi seperti amplop.
sisihkan di atas loyang, taruh di atas loyang, susun hingga penuh, kemudian oleskan dengan kuning telur dan taburi dengan keju, bisa juga dengan mesis, sesuai selera ya. Panggang 1-2 jam dengan api sedang cenderung kecil. Ini penampakan bolen pisang coklat keju yang telah matang ya. Oh, ini nggak kalah loh dengan yang ada di merek terkenal itu. Pokoknya jangan sampai gak dicoba ya resep ini ya. Pokoknya ini enak banget loh ya. Sampai jumpa dengan resep yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.